Halo Karteners, kembali lagi di pembahasan sistem audio mobil yang sudah tim kami bangun, yaitu yang di mobil Pajero Sport. Jadi ceritanya untuk Pajero Sport ini, kemarin customer datang dari Banten ya, jauh-jauh datang dari Banten, terus ingin membangun sistem audionya. Karena udah sering lihat di IG, Kartens Audio Jakarta, jadi customer ingin membangun sistem audio yang jauh lebih baik seperti yang ada di IG. Jadi kita bangun mulai sistem ini, kita tes kemarin, kita audisi di showroom, kita tes demo, akhirnya pemilihan produk-produknya jatuh pada Ground Zero dan Crescendo. Jadi kita bangun sistem audio mobil yang untuk sound quality loud. Yuk kita lihat bagaimana sistem audio mobil yang dibangun di Pajero Sport ini. Oke, Karteners, jadi kemarin kita bangun sistemnya ada mobil ini dengan menggunakan sistem speaker depan ini menggunakan three-way ya. Jadi ini tipe terbaru yang dari Ground Zero ya. Ini yang Uranium series, terus ini yang menggunakan soft dome, dan video unboxingnya udah ada di video YouTube ya. Jadi langsung aja ditonton yang penasaran dengan produk ini. Dan head unit tetap kita menggunakan yang standar, tapi kita tambahkan lagi dengan HRS player ya. HRS playernya kita letakkan di bawah jok ini ya, beserta satu buah prosesor dari Alpine yang 12 channel ya. Tipenya kalau nggak salah 0850X, jadi itu 12 channel prosesor untuk bantu sistem audio mobil ini biar hasil suaranya jauh lebih baik. Dan karena head unit standar biasanya kurang mumpuni, jadi kita gantikan juga, kita tambahkan juga dengan HRS player. Jadi di sini ada kontrolernya, ini controller prosesor, ini adalah controller dari media player ya, jadi bisa langsung digunakan untuk file-file HRS sistem audionya. Oke, jadi depan three ways kita lihat dulu, karena ini sistemnya adalah 12.1. kita akan lihat juga speaker bagian tengah dan bagian pilar C yang paling belakang. Yuk kita lihat belakang. Oke, jadi yang belakang juga kita gunakan sistem speaker two-way, tapi kita gunakan yang tipe sama ya dengan depan. Jadi ini depan menggunakan yang Uranium series, yang tengah juga Uranium series tapi yang two-way. Jadi totalnya tadi udah depan 6, terus belakang 4, ya udah 10. Nah, dua lagi kita taruh di belakang sini. Nih guys, jadi dua lapis lagi kita letakkan di bagian pilar paling belakang. Ya, jadi fungsinya adalah menambah suara di bagian baris ketiga yang biasanya agak kosong ya, karena ada bass di sini, suara vokalnya agak kosong di sini, jadi kita tambahkan ini biar hasilnya suaranya jauh lebih rata. Jadi 12.1 untuk speaker sistemnya. Dan ini bukan satu, ini adalah dua, jadi 12.2 dengan dua buah sub ya. Jadi bisa dilihat di sini kita buatkan custom dua buah sub dari Ground Zero, 10 inch 10 inch, kita buatkan seal box di sini dengan amplifier, ada tiga buah di sini ya. Ini 6 channel 7A6 dengan ada monoblock 1500 untuk drive subwoofer. Jadi yang ini buat speaker semua, dan ini satu lagi buat speaker belakang. Jadi semuanya total 12.2. Oke, Karteners, jadi tadi kita sudah tes, sudah review juga mobil audio mobil di Pajero Sport ini. Jadi yang ingin mendapatkan sistem audio mobil keren seperti ini, bisa langsung saja datang ke Kartens Auto Sound Jakarta. Alamat kami ada di bio ya, bisa langsung saja. Jangan lupa juga follow, kita punya Instagram, kita punya YouTube juga. Di subscribe, di like, di komen juga, kami tunggu. Terus bisa langsung saja datang ke showroom kami yang terbaru, kita punya demonya semua, dan bisa langsung dibantu oleh tim sales advisor kami di Kartens Auto Sound Jakarta. Thank you.